Ditentukan rasio deret geometri tak hingga berarti r, sama dengan 3 log 2x min 1. Nah, dia merupakan deret yang memiliki jumlah atau konvergen. Maka ketika konvergen syaratnya adalah mutlak r kurang dari 1. Maka nilai x yang memenuhi kita mencari nilai x dengan cara memasukkan r. R-nya adalah 3 log 2x min 1 Kurang dari 1 Kita hilangkan mutlaknya Maka 3 log 2x min 1 Kurang dari 1 Lebih besar dari negatif 1 Nah, kita memiliki sifat A, A, log B, ini sama dengan Oke, Maka untuk menghilangkan 3 log, kita akan menggunakan bilangan yang dipangkatkan yaitu 3. Saya bisa tulis 3 pangkat 3 log 2x min 1. Ini kurang dari 3 pangkat 1 lebih besar dari 3 pangkat min 1. Ketika sini 3 sebagai pemangkat, maka ruas kanan dan ruas kiri juga 3 sebagai yang dipangkatkan. Maka kita peroleh 3, 3 log 2x min 1 adalah 2x min 1. Kurang dari 3 pangkat 1, 3. Lebih besar dari 3 pangkat min 1, 1 per 3. Nah, sekarang kita tambahkan 1 untuk menghilangkan 1. 1 per 3 ditambah 1. Kurang dari 2x. Kurang dari 3 plus 1. Kemudian, 1 per 3 tambah 1, 4 per 3 kurang dari 2x kurang dari 4. Untuk menghilangkan 2, maka kita kalikan setengah. 4 per 3 dikali setengah, kurang dari x, kurang dari 4 kali setengah. Kita bisa coret, tinggal 2, ini tinggal dua maka diperoleh 2/3 kurang dari x kurang dari 2 maka jawabannya adalah C atau D karena di sini dua jawaban sampai jumpa di soal berikutnya ya